Pokoknya gue gak tahu mana. Lu kudu bertanggung jawab. Jamban. Anjing ini. Tangan kamu. Astagfirullahaladzim. Apa aku jadi tua juga? Merit, apa yang terjadi? Apa jadi nasib kayak begini? Aduh, aduh. Lu semua jadi aki-aki. Ini, ngapa aki-akinya pada mini-mini banget sih? Oki. Itu lebih dari aki-aki. Ini gara-gara lu juga. Semuanya ketularan tua. Ini gara-gara dia yang boleh bermain. Iya, ngabisin. Oh, jadi gara-gara kaki pehon. Wadidaw, wadidu. Bukan gua yang nularin, sembarangan lu ngomong. Siapa? Gua juga ketularan sama si Medina. Medina? Beting! Ini. Pokoknya gua gak tahu mana. Lu kudu bertanggung jawab. Jamban. Jawab. Warga pesantren, mukanya pada keriput semua, pada tua semua. Ini, iya, balikin putra bangsawan Loki. Aduh, aduh, aduh. Malah sama kakek-kakek, gua jalan gua. Ini jangan-jangan ulahnya si Nenek Towo. Pasti tidak salah lagi. Wah, kalau begini caranya, aku harus atur strategi. Aku harus mencegahnya. Tapi gimana ceritanya ya? Gimana caranya? Kan ini sakti. Wah, gak mungkin dong kalau aku sendirian. Aku harus lapor sultan kalau begini caranya. Sultan. Sebaiknya Sultan segera merubah diri dan kembali ke pesantren. Paman khawatir, bila Sultan terlalu lama meninggalkan pesantren, orang akan curiga. Baiklah, Paman. Bismillah. Sultan, kalau begitu Paman mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kencung, soalnya jangan kamu kasih tahu. Nanti si bule hawe biar jadi tua. Hah? Tidak boleh. Emang iya ya? Ngomongin nota? Tidak tahu. Assalamualaikum. Muka kalian jadi jelek tua begini. Ini namanya tua whatever. Anis. Tadi kita semua jadi bersentuhan, Bi. Terus jadi
tua gini. Astagfirullahaladzim. Bisa tua begini ya? Sepertinya wabah menular kita semua, Bi. Iya. Tiai. Ini juga gara-gara si Jaki. Saya jadi tua. Bang Ocit, lu emang dari lahir udah tua, nggak usah ditua-tuain. Ini pasti perbuatan si Nini Towok. Nini Towok? Nini Towok. Nini Gayung. No, Nini Towok. Sultan, kamu kok bisa tidak berubah menjadi tua? Ini Pak Kiai, Sultan tuh lagi tidur, jadi aku nggak tahu. Alhamdulillah. Tadi Kentung melarang aku untuk nyentuh dia, Pak Kiai. Oh. Gimana nih? Udah, kalian tenang aja dulu ya. Biar Kiai cari solusinya untuk memecahkan persoalan ini. Aku harus menyelesaikan ini semua dan menolong teman-teman Sultan di pesantren dan para warga. Pak Kiai, Sultan mau pamit ke kamar mandi dulu ya. Iya, tapi kamu hati-hati ya. Sultan, pengen muntah ya. Melihat mukanya, Bang Ocit. Enggak kok. Cit, gua yang mau muntah ngeliat muka lu. Biasa-biasa ya udah jelek, sekarang tambah jelek. Sama Pak Kiai. Saya juga pengen muntah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bidadariku, mau kemana nih? Aku mau pergi. Aduh. Neng Aida. Kok mau pergi maskernya gak dipakai? Kalau aku pakai masker lama, suka gak nyaman.